Sementara itu, proses vaksinasi di beberapa daerah mengalami kendala stok vaksin. Sejumlah wilayah terpaksa menghentikan program vaksinasi massal karena kehabisan stok vaksin. Tingginya antusiasme masyarakat mendapatkan vaksinasi COVID-19 ternyata tidak berimbang dengan ketersediaan dosis vaksin. Salah satunya ketersediaan vaksin di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Program vaksinasi gratis terpaksa dihentikan sementara karena stok telah habis beberapa pekan terakhir. Baru 32.900 dosis vaksin yang disuntikan ke masyarakat dari total 240.000 dosis yang dibutuhkan warga Payakumbuh. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, hari ini menjadi hari terakhir program vaksinasi massal di Bandara Juanda. Penghentian sementara program vaksin ini karena stok yang semakin menipis. Pihak Puspenerbal TNI AL masih menunggu kiriman stok vaksin yang belum tahu kapan akan tiba. Vaksinasi di Puskesmas Gringsing 1 Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini tidak banyak diikuti warga. Antrean warga hanya yang menerima vaksin dosis kedua. Puskesmas Gringsing menurunkan jumlah warga yang ikut vaksin dikarenakan stok vaksin untuk suntik pertama sudah kosong sejak kedua pekan lalu. Kondisi stok vaksin yang menipis juga terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Stok vaksin yang disimpan di RSUD Manembo-Nembo untuk dibagikan ke puskesmas-puskesmas sudah habis. Prioritas vaksinasi saat ini adalah bagi warga yang akan divaksin dosis kedua. Tim Liputan iNews melaporkan.